instan kak gaga 100% ekstra pedas kuah jalapeno. Kenapa dengan ia tak seperti bisa bicara sama bapak? This is my culture. I do what I do. Two fingers to fashion. I am what I am. We're the pretty young things. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. Hi guys! Welcome back to Cikidot Channel! Alright guys! Hari ini kita dalam segmen review jujur apa tu? Apa tu? Ni apa ni Gaga? Lady Gaga keluarkan brand lagi. Guys, kita orang ada kawan. Dia baru balik daripada Indonesia. Lepas tu dia belikan kita orang satu mi segera pedas ni. Dia kata memang sangat pedas. Dan kau kena try, dia kata. Sebab kami tak ada jual. Mi instant cup Gaga 100% ekstra pedas kuah jalapeno. Makanya yang mau mencuba bareng. Berapa ni? Berapa rupiah? Enggak tahu dah. Tak tahu lah. Orang baik. Kena ada telur, kena ada ayam. Masam? Kena goreng ayam. Kena goreng ayam. So, kalau korang tengok dekat tepi ni, dia ada tulis berani cuba pedasnya. Kalau enggak berani, kita orang Malaysia enggak pernah takut sama pedas ya. Ya, udah makan pelbagai jenis pedas. Ekstra pedas. Iya. 100 apa? Makanya markanya 100. 100. Iya. Oke, baiklah para pemirsa sekalian. Lalu di sini di depan gue ada satu cup mie instannya yang cukup pedas ya. Jadi di sini kita mau bukain penutupnya, mau dilihat dalamnya gimana? Emangnya pedas apa ya? Iya. Kita mau lihatin. Kosong. Enggak ada apa-apa ya, kosongnya apa? Kamu ngapain sih? Ya begini ya. Amat bersepah di dalamnya. Di bedang. Ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari Sumatera. Wowzers, memang jauh. Hi guys. Alright guys, so kita orang nak beritahu dekat sini yang minggu ni kita orang akan ada dua event serentak. Dekat mana ni? Yang pertama dekat Marlin Gong Bara untuk Food Republic. Pada 7 hari bulan 6 sampai ke 10 hari bulan 6 guys. Yes. Dekat tempat parking Maiden Kong Badak. Daripada pagi macam biasalah, daripada 10 pagi sampai pukul 12 malam. Yeah. Korang boleh dapatkan Ciki Donut dekat sana, orang-orang Terengganu dan juga Ciki Crunch. Dan then satu lagi event kita akan berada di Johor Bahru. Daripada 8 hari bulan sampai 11 hari bulan. Daripada 3 ke 7 Level 3 daripada 8 hari bulan sampai 11 hari bulan. Kita datang juga Ciki Donut dan juga Ciki Crunch dekat Johor Bahru. Betul tu, pada korang teringin ataupun dah mengidam ataupun rindu, korang boleh dapatkan Ciki Donut kita orang dekat Maiden dan juga Papan. Jumpa di sana. Jadi di dalam cupnya diberi satu mie instan, satu garpu ya, ini garpu ya, dan juga bumbunya. Di sini terdapat ada dua bumbunya ya di sini. Ya. Hanya minyak kok. Ini juga bumbunya. Minyak kok dan juga perisanya. Sana. Ya. Cukup sudah. Di ini lama banget. Enggak panggil perisa. Di Indonesia panggil bumbu. Ya, tahu. Buka tutupnya, masukkan bumbu. Sombong amat dia kamu. Ya, sombong amat. Bumbu bubuk, bumbu minyak dan bumbu koya. Mari dikocok-kocok. Tapi di sini ada dua bumbunya aja. Di mana satu bumbu koya? Dua aja. Yang mana yang katanya pedas amat? Kalau dua aja. Iya, hantar apa pedas ini? Hantar. Kita orang Malaysia mau rasain rasa pedasnya Indonesia itu gimana sih? Tuangkan air panas sampai batas air. Jangan. Harus diingatkan ya, kami bertiga udah makan cabai rawit, cabai Indonesia yang pedas itu. Iya. Jadi kalau bumbunya ini kalau nggak pedas ya awas ya. Udah juga makan pakunya. Hah?
Pakui-pakui. Pakui-pakuinya. Dapat rapatkan kembali tutupnya dan biarkan selama 3 minggu. Ya, harus diletakkan majakan nih. Tutup kayak rapat. Harus dirapatin. Kamu buka kain terus. Ini boleh ditampalin. Hei. Gak pernah makan mie segera. Kok bisa begini ya? Jadinya bagaimana nanti? Gak bisa jadi. Jadi lah ini. Ginilah ditampalnya. Waduh-waduh, gawat. Halo, Super Joe. Beliin aku yang lain. Karena ini sudah rosak. Lah. Masukkan bumbunya dulu. Jangan, nanti kita keluar udah gak ada. Aku cakap itu jangan degil. Kalau aku kata bumbu dulu, bumbu dulu. Iya, iya, ya udah. Iya tuh bau kawin. Ya, jadi baru kuahnya direndamin sama minyak. Tapi kenapa ya? Sepertinya aku mengawini lelaki Indonesia ya. Berengan kamu? Berengan. Waduh, waduh. Kamu tuh udah cuci tangannya belum? Cintaku kepadanya ia tak seperti sabun mandi. Na 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 na. Gimana pedasnya? So, air panas lain tuh. Ini apa? Enggak tahu sih. Enggak tahu, di sini kan ada tulisnya juga nih. 350 ml. Ya. Lain tuh lah. 350. Ya, lain itu. Tapi enggak perlu banyak. Ya, lain itu. Ya? Karena ini sup kan? Di bawah ya. Kuah. Nah, so ikut lain itu aja. Itu terlalu penuh kan? Iya. Iya. Oh, iya iya. Nanti cair. Iya dong. Ya iya dong. Yang ini harus dibuang dulu ya. Nanti kan ya. Satu semua tempatnya nanti udah berminyak. Udah. Waduh, ngantuk aku. Oke, letakin itu airnya. Cinderella. Alright guys, so sebelum start challenge, jangan lupa korang tekan dulu butang subscribe dekat bawah tu. Lepas tu jangan lupa ni ah. Korang tekan button lonceng ni and then notification and korang tekan all. Yes, barulah korang akan dapat semua video-video baru Chiki Dot Channel. Kalau tak masuk timeline korang deh. Yeah. Sebab tu ramai yang kata lama tak buat video. Mana tak perasan video. So itulah penyebabnya. Okey dah guys, sambung video. Baunya enak. Baunya kayak mie instan gitu. Ya, enak. Macam bau apa ni? Indonesia. Macam bau pot mie. Ngomongnya Indonesia. Mie pot. Ya. Tak, kalau di Malaysia itu baunya kayak Kayak tak faham. Okey. Mari kita rasa supnya dahulu. Tak kacau itu. Dah. Macam minyak je. Jangan diambil minyaknya ya. Ya udah, badan-badannya udah penuh minyak. Mukanya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes apa enggak? Aduh. Siapa gitu? Parah sedap. Waduh. Sila-silain. Waduh. Gawat deh. Kecura liurku. Oh. Wah, masing-masing macam juri pula. Bismillahirrahmanirrahim. Eh. Bisa bicara sama mata. Cuci dulu satu. Udah nangis. Baru rasa udah nangis. Tapi enak. Ya. Dia pedas tapi enak. Ana rasa sedap. Ni gue punya aja. Lu pergi belinya baru. Enak. Enak. Yang itu deh. Ya, enak banget deh. Ya. Ya. Pedas yang bisa dimakan. Pedasnya pedas yang enak gitu ya. Ya ada rasa gurihnya. Ini cuma satu aja. Rasa-rasa ada lagi dua. Oke. Ya, ada lagi. Oke, ya, enggak terlalu pedas. Wah, aku mau makan nasi biryani. Enak. Dia mencucuk di ya, terasa pedasnya sehingga terpetak. Udah, beri. Karena dulu. Wih, sedap nih. Enak banget deh. Tapi kenapa kayaknya seperti pedas banget? Waduh. Lidahku terasa pijau. Gue aja teringat masa kita tuh di Bali. Selamat datang ke Indomaret. Tapi enak. Mau dapatkan? Enak banget. Kamu ini apa? Kamu ini dari mana? Ya, kamu kayaknya bukan orang bumi ya. Interesting.
Aduh, enak banget deh. Karena itulah semua rakyat di dunia ini, makhluk-makhluk di bumi ini suka banget, suka amat sama mie instan Indonesia ya. Yeah. Ternyata ya terbukti mie instannya sangat berkualitas yeah. dan sedap. Especially-nya Indomie. Okay dah, serius guys, serius. Yeah. Saya kita orang review jujur kat sini, okay? Kita orang nak betul kat sini, rasa dia sedap weh. Serius sedap gila. Sedap. Hmm. Dia rasa macam aku rasa macam ada satu mie kat Malaysia ni tapi aku lupa apa. Bagilah aku pula. Eh, dah lah aku pula. Belum lagi. Dah, aku kau betul Echa betul aku balik. Buat macam tu eh. Ya dah. Eh, sedap weh. Pedas dia tekak-tekak. Tapi sedap. Dia bukannya pedas melampau macam Maggi pedas gila tau. Pedas dia korang boleh enjoy. Lepas tu dia sup kalau makan hujan-hujan, korang buka lah tingkap. Kalau ada hujan makan yang memang tenang. Ribu cua. Oh, weh. Ambil. Sedap, serius sedap. Nama lagi ke? Kejap, baru esok. Baru hidup suara. So, jalan pinuh tu apa? Lada hijau. Oh. Kan lada ada peringkat dia kan tak nak jual ke paku tu. Pinuh. Tapi ni sedap. Paku paling tinggi. Rasa dia saya tak pernah rasa dekat Malaysia. Unik. And kalau saya datang kat Indonesia, saya akan beli lagi. Dia macam rasa mie pop tau. Macam rasa pop mie tu. Mie pop. Lebih kurang gitu. Tapi ini lagi sedap. Bagi Echa. Alamak, Zarul. Sedap lah. Nasib baik. Minyak. Tak buat semua. Bagi sedap. Dua tu, kita boleh makan semua satu. Kan? Sedap gila. Wow, berhingus. Perfect. Ini kalau saya makan dengan telur, saya rasa memang lagi sedap. Tak perlu. Tak payah, dah cukup tak sini. Tak perlu, ini dah cukup. Nanti lari. Paling-paling letak ayam pun sedap. Sekejap pula. Kan ayam-ayam pun, ayam potong. Ayam siap siat. Cukup tak perlu pula. Tak perlu dah pegang. Enak. So guys, saya daripada 10 markah, saya bagi 10. Saya pun bagi 10 sebab pedas dia tak annoying, sedap boleh layan. Ambil bagi apa? Sekarang 10 lah katanya. Korang biar cari tapi dekat Malaysia dia jual. Aku nak cari nanti dekat kedai Indomat bawah tu. Okay guys, so kalau korang jumpa brand ni dekat Indonesia ke ataupun kat Malaysia, korang boleh beli. Memang betul, sedap. Betul, memang sedap. Sini. Korang yang suka pedas memang boleh makan ni. Terbaik. Pedas sampai sekarang rasa kat tekak saya. Betul. Congrats. Habis. So, jangan lupa follow Instagram kita semua di bawah. Betul. Pada korang yang ada kata-kata yang menarik, korang boleh tulis kat komen kat bawah ni. Dan jangan lupa tekan button subscribe kalau korang belum subscribe lagi Cikgu Dot Channel. Dan jangan lupa klik alarm button untuk dapatkan notification video-video baru kami. Lepas tu ni, klik button all ni untuk tengok semua video-video baru kami. Betul, baru dah dapat update video-video terbaru kita orang. Yeah. So, pada korang yang masih lagi belum subscribe Cikgu Dot Channel, korang boleh tekan button merah kat tepi ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye! Bye.